Assalamualaikum sobat, kembali lagi dengan Bang Boban. Di update terbaru kali ini kita awali memakai commander file skill 1 dengan target combo ke arah magic ya, karena saya tuh jarang sekali bermain ke arah magic ya, mage, elementalis dan yang lainnya. Cuma kali ini kita target ke arah elementalis dengan combo simpelnya 6 ele 4 aspiran, itu yang paling enak sekali. Jadi saran buat kalian, kalau kalian mau bermain file 1 dengan target entah agresif atau enggak seperti yang sering saya mainkan, memakai sistem full bintang 3, cari kombonya itu yang simple 6-4-6-4, 6 ele 4 aspiran, 6 WM 4 Norton, 6 Astro 4 Summoner, pokoknya begitu-begitulah. Dan di sini biar enak, kita arahkan skillnya harus ke Angela. Dikasih, baru disebut langsung keluar ya. Responnya sangat bagus sekali, dia begitu peka ya dengan siapnya kata-kata. Aduh, gak usah lama ya, nanti keburu gak selesai lagi, malah lewat. Dikasih 4 Angela dan juga 1 Kaja, boleh lah. Dan untuk masa target dia punya hyper untuk late game, itu pasti kan ada ya. Ada awal, pasti ada akhir. Dan untuk akhirnya ini ada 2 nih. Karena LA Aspirin tuh ada 2 untuk hero god 4 nya. Kalau hero legend kan nggak juga ya, nggak terlalu target. Kalau nggak funny, Lunox. Tergantung nanti responnya mana yang duluan bintang 3. Itu yang akan kita jadikan hypernya. Tapi kalau seandainya lulusnya bintang 3, Vanilla juga pasti bisa ngikut bintang 3 karena kan dapat dari skill failnya yang terakhir nanti. Ini begini nih. Kita kalau nggak komit bahaya, karena di sini kita sudah dihadapkan dengan pilihannya, pilihan yang bikin kita akan goyah. Kalian bisa lihat nih. Kalian maunya kemana? Mau ke LA Mystic? Sudah ada nih ya, responnya bagus. LKD juga responnya juga oke nih. AK sudah siap nih ya. Mau kemana nih? Jadi memang harus konsisten ya, harus konsisten sih. Tapi kalau di update terbaru begini, ini kan pastinya kan semua player akan kembali ke epic ya. Dan saya sarankan buat kalian bermainlah dengan gameplay dan combo yang kalian nyaman untuk nge-push sampai ke mythic biar cepat. Kalau sudah sampai di mythic, baru nanti tinggal kalian mau gonta-ganti combo juga nggak masalah. Terus kalau kalian mau kayak dari awal tuh kayak gonta-ganti juga nggak masalah kan. Pokoknya kembali ke rasa nyaman kalian saja. Oke ya, yang pasti nggak meleset. Karena kita dipasang full ele nih. Sudah 4 ele, masa mau meleset? Pasang 4 ele begini dapatnya yang lain. Itu kan kayak apa ya? Ya nggak mungkin lah. Jadi gini, jadi mas ini kan kadang-kadang ya, kadang-kadang Ruby itu oke, kadang jadi komposisi dari LA Aspiran ini itu yang paling bagus tetap memakai Grok dan juga kita nggak bermain ya, kalau mau bikin 6 LA 6 WM itu belakangan lah, yang penting 6 LA nya jadi duluan. Komposisinya itu harus ada Grok biar bagus dan juga ada yang pasti ada Ruby. Cuma kalau seandainya Groknya nyetak, Groknya nyetak, kalian bisa ambil solusi dengan Alpha. Itu kalau seandainya kayak Alpha lagi free ya, kalian ambil Alpha bagus juga buat kayak nahan. Karena jadi tuh kalau nahan badan lama tuh Alpha. Dan dari Alpha itu bisa Akai. Cuma ketika ada Grok sudah bintang 3, kalian fokus Groknya saja lah untuk LA nya. Tapi kalau kalian mau pasang Alpha sama Grok juga boleh, sama Akai juga plus boleh, yang penting kalian punya kapasitas untuk dia punya level slot hero nya cukup ya. Bangku cadangan hero nya juga dia nggak full. Salah prediksi dia malah kalah ya tadi situ. Baru saya mau berencana ke Tegrel, diambil. Lepas ke Golden? Oh, Golden lepas ya. Kita ambil sajalah. Pasti kalian bertanya kan, kenapa nggak ambil Immortal? Lebih milih Golden. Oke. Saya akan jelaskan di sini. Golden dia itu sebenarnya tipikal item yang bisa masuk ke semua sinergi. Mau tipikal fighter, tipikal apalagi kalau marksman ya wajib ya. Terutama untuk tipikal magic. Karena apa? Dia akan bikin kita punya hero tuh cepat basic attack-nya dan akan cepat ngulti gitu loh. Itu kelebihan dari Golden. Kaja ya, Kaja Golden kalian kasih ke panggung dengan glowing,
baru pakai kasih pakai kaja, magis kristal mage, selesai sudah. Baru kajanya di bagian pojok kiri atau ke pojok kanan. Itu saya sampai sempat bikin, sampai itu pernah sempat emosi ya gara-gara kaja bagian pojok begitu tuh. Stun abadi soalnya, stun abadi tuh. Aduh. Kenapa coba ini mistik keluar-keluar begini? Nggak usah keluar lah. Nanti jadinya kan saya nggak konsisten. Oke, jalan lagi. Cuma kita nggak bisa nabung di 20 kan. Jadi pokoknya file 1 setiap yang saya mainkan itu pokoknya sama ya gameplaynya, nggak akan berubah karena memang saya itu pakai sistem kecuali kayak kayak mepet ya, kepepet lah. Posisinya saya punya combo, ada satu gameplay cuma memang itu saya nggak inilah. Pokoknya ada satu gameplay yang saya mainkan itu posisinya saya itu ditabrak berapa ya? 3 player kalau nggak salah, saya juga nggak tahu kan. Dan akhirnya situ saya itu bermain ke arah saya rotasi ke combo lain, saya bermain agresif. Tapi masih sempat kayak rame bintang 3 juga, agresif itu. Ayo, nih rasakan ini ya. Rasakan stun abadi kaja nih. Pokoknya Purify 5, Warrior Blessing itu nggak akan mempan menghentikan ya kekuatan pecutan kaja. Kaja nggak akan mandang. Oh, sabar dulu. Lo punya Purify, lo punya Warrior Blessing, tapi lo nggak akan punya dan nggak akan, oh gimana ya, lo nggak akan bisa menghentikan ultinya gue, asik. Dikasih steady grow. Aduh, sorry, ini cuma kayak sedikit menghibur kalian saja biar nggak terlalu tegang ya nontonnya, nggak terlalu ya gitulah, pokoknya dibawa happy, dibawa enjoy. Kalau saya ada sebanyak kata-kata yang agak error, nanti kalian komen ya. Bang, ini terlalu error nih bang, jangan diulangi lagi. Nanti kalian komen aja ya. Itu memang harus kalian sampaikan kalau seandainya ada suatu hal yang mungkin ada yang kurang atau nggak mungkin harus ada yang dihilangkan nanti supaya semakin bagus lah kedepannya. Dan memang sih sini problemnya sih rata-rata ya. Problemnya pastinya di jadi ini ya, sering nge-frame, sering nge-lag ya, saya minta maaf ya. Pokoknya sini saya targetnya itu insya Allah nanti habis lebaran ya. Insya Allah habis lebaran ada rezeki lebih, insya Allah itu langsung saya ganti biar nanti kalian nontonnya juga enak. Oke? Insya Allah ya, doakan saja ya. Apanya bisa nggak nih? Tapi kalau saya nanti ngeganggu saya jual sih Alpha. Yang penting Angela dulu ya. Ada Gwyn dong. Gwyn juga bagus, cuma oke, dikasih crop. Ah, Marksman nih. Jangan-jangan Marksman WM lagi nih. Enggak, ini biasanya Marksman WM kah? Atau bisa jadi begitu sih. Kemarin saya tuh ya gameplay sebelumnya ya, sebelumnya tuh ketemu Marksman WM, ada Marksman Kadia. Tapi kalau Marksman WM itu hyper Layla ngeri, fully style, aduh itu bahaya tuh Layla. Layla late game itu kalau ada kayak tambahan 3 LA-nya tuh ngeri dia. Jangan, aduh saya tuh nggak bisa Layla begitu tuh. Janganlah muncul-muncul Lemur. Nanti saya punya ini goyah nanti komitmen. Oke ya. Satu misi selesai, kita selesaikan apa ya? Karena nanggung nih. Kaja lagi boleh. Ah, krok lagi. Saya tarik nafas, saya sudah mau batuk. Jadi saya agak, ya begitulah. Tarik nafas sejenak, biar batuknya nggak langsung keluar. Bisa kayak ditahan pelan-pelan. Ayo, Luigi. Tapi kalau Luigi punya ulti, kalau kayak kalian pakai Purify itu masih bisa aman ya. Tetap nggak akan bisa kayak kesetun gitu, nggak bisa kayak kena stunnya lah. Kalau nggak ada Purify, nggak ada Warrior Blessing, pasti ya begini nih. Aduh. Saya pikir lain loh, serius.
saya pikir Layla dong, ternyata Vel. Saya pikir-pikir tadi kok Layla kok sudah bintang 3 kan? Tes-tes. Kukira Layla, ternyata Vel. Iya, dia kan main Asus 2 kan? Aduh, ayo konsen-konsen. Bahaya nih, saya baru sadar dia main tuh Asus 2. Itu sudah kayak gimana ya, sudah kayak hal umum lah. Kalau Asus 2 itu Vel Astro, karena memang enak kan? Itu karena memang kalau Vel Astro itu pakai Asus 2, kita punya gameplay itu akan di-carry Vel-nya. Sampai nanti di titik kita dapat Hero Legend. Oke, di sini nampaknya di sini kayaknya Marksman. Ayo, please. Dia mau bermain ke arah assassin ini, immortal ya. Mungkin kayak dia terlalu kena pressure burst damage dari musuh juga karena dia punya gameplay mungkin. Ya begitu kan. Untuk damage-nya besar cuma defense-nya masih kurang ya. Mungkin dia kayak terlalu kena pressure terlalu tinggi lah. Karena kalau kita main posisinya kayak kena pressure terus itu bawaannya aduh. Saya sering begitu tuh. Kena pressure, aduh semuanya frustasi lah. Iya ada mage. Kapasitas lepas. Saya sudah rencana nih ya, saya mau ambil mage. Kenapa nggak ke WM? Mage, karena buat persiapan Lunox-nya. Mage nggak usah 6. Mage 2 saja sudah cukup tuh buat Lunox. Yang penting Lunox-nya bintang 3. Aduh, mau balik badan saja kok setengah mati. Muncul langsung selesai gitu loh. Kan biar keren kan, biar gak kelihatan dia punya kayak nge-frame. Oke. Cepat Grok. Adora ya wajib ya. Oke, kaja selesai. Groknya sekali lagi nih. Kita percayakan alpanya aja gak apa-apa dulu ya. Biar Groknya tuh yang pengalihan isu, alpanya nahan badan di tempat, untuk kajanya bagian burst damage-nya dan yang lainnya lah kalau gak kecuali. Tapi di sini yang penting kajanya ya, karena kaja bintang 3 itu ngeri. Nggak mandang. Pokoknya mau punya purify, mau punya blessing, itulah yang seperti saya sampaikan tadi. Oke, masih aman di sini dia. Langsung pulang. Belum ya. Karena saya tuh pernah bermain memang ketemu KJ itu. Kok saya sudah pakai purify? Kena dia punya efek stun kan. Saya juga pakai warrior blessing. Masih kena juga. Saya pikir ini apa kan? Saya waktu itu nggak salah main Tars 3 tuh. Ternyata itu adalah ulahnya KJ dengan kelebihan skillnya yang tiada tara, membahana. Ayolah Grok, keluar dulu Grok. Ini kalau Grok Edora beres, kita sudah bisa ke satif skill nih. Oke. Ketemu dengan Vel 2, aduh gawat ini ya. Begini-begini nih. Begini-begini bikin senam jantung Vel 2 nih. Aduh, mana ayahnya juga. Mudah-mudahan nanti ketika dia dapat hero legendnya itu heronya jangan yang full burst lah. Mending saya tuh ketemu kayak Gatot Kaca gak apa-apa lah. Jangan ketemu kayak Gor. Aduh. Kalian mau posisi di mana tetapi tuh kalau kena semburannya Gor auto hilang, serius. Water blessing tuh muncul. Kita reset. Aduh, nggak dikasih yang diharapkan sih. Rock solid kah? Atau nggak 25 gold? Sudah ada steady grow juga sudah bagus ya. Tapi tadi kalau saya ganti yang tadi tuh, yang ini kan saya pakai yang ketika kalian warisannya dibagi-bagi semua kan dapat mana kan, mana tambahan mana legend. Kalau saya ganti tuh kemungkinan besar akan dapat premium clean 2.
karena memang sudah kayak pasangan lah begitu antara Steady Grow dengan Premium Clean 2. Ada buku, ada demon. Ini dua-duanya sama-sama bagus nih. Buku biar nanti kita punya hero magic cepat multi. Tapi kan sudah ada dia punya run, kan run saya ambil tadi. Kalau demon nanti buat rubinya biar ada damage. Kalau cuma goldersnya memang muter, kalau nggak ada damage juga kan sama saja. Kita save skill dulu lah. Dikasih ruby langsung. Saya pikir dikasih langsung full ruby. Kan sih luinya belum ya. Luinya belum, kecuali mungkin Lui sudah bintang 3 tadi. Iya, kok sebenarnya saya sabar-sabar. Iya, deng. Kok sebenarnya saya sabar-sabar sedikit, bikin Luinya bintang 3, kan ada cloning. Bisa tuh dikasih full ruby. Tapi sudah gak apa-apa ya. Sesuatu yang sudah terjadi, ya sudahlah ya. Nanti di next gameplay baru kita akan ulangi lagi dan perbaiki lagi, jangan sampai ada kesalahan yang terjadi. Serem, swear. Serem sekali, aduh. Sudah pakai efek astro ditambah dengan concert, ada winter, ada blood wings. Ini gimana bisa? Oke. Ratu Petir tidak memandang siapa dirimu. Kau punya burst damage besar, saya juga punya. Akulah Ratu Petir terkuat, asik. Kan hero gold 3. Tapi saya punya posisinya masih level 6 ya. Aduh, sudah posisi pasti. Sudah posisinya devarasi stun lagi di situ. Aduh, sabar. Kenapa saya nggak upgrade? Karena musuhnya masih ada level 7 tuh. Jadi kita nggak dapat bonus yang punya steady grow. Malah bonusnya hilang kan. Ayo bisa yo. Bisa nggak nih? Aman? Sudah disetun sama Luyinya, disetun kajanya, oke. Untuk sementara masih aman, darah masih 70-an, yang pastinya kita punya gameplay masih oke lah. Cepatlah dia upgrade gitu loh. Masih level 7. Ih, sudah pada benar-benar bintang 3 nih. Sudah pada-pada bintang 3 ya. Cuma saya khawatir kan fail 2, serius. Sini saya khawatir kan cuma fail 2 nih. Bang, kenapa nggak ngeroll? Jadi kalau sini kan kita kan sisa hero gold 3 ya. Ini kan sisa hero gold 3 yang kita tinggal incar. Kalau kita ngeroll di slot 6 ini kayak ibaratnya gimana ya? Takutnya nanti kayak buang-buang gold. Mendingan kita up saja dulu. Mendingan up saja kan langsung di level 7. Jadi dia punya presentasi langsung. Bisa? Alpanya. Alpanya masih terlalu tangguh untuk ditumbangkan di situ dengan efek elementalis dengan pegangan golden dan juga demon hunter yang pastinya membuat alpanya sangat-sangat kokoh dan perkasa. Siapa tahu jadi kan? Ambil apa nih? Kita ambil golden lagi lah. Kenapa nggak buku bang? Nggak apa-apa, golden aja golden. Nanti buat taruh di ruby kan atau nggak di lela bagus. Supaya nanti ada hero yang untuk ngetengnya tuh ada lebih dari dua. Ada lebih dari satu lah. Bisa nih. Coba kita tes ya. Keluar lagi. Lagi? Kita ngeroll tipis-tipis nih, jangan sampai habis juga kan. Lagi? Boleh. Tinggal 3 nih Ruby Louis, boleh tinggal 2 ya.
Layla, stop ya, stop ya. Sabar, jangan terlalu ini. Jangan terlalu terburu-buru juga. 50 ya, kisah nanti balik 80-an lagi lah ini. Oke, alpanya di situ, mudah-mudahan. Yang penting kita punya hiper untuk elementalisnya, ini ada yang tersisa satu aja biar buat burst damage ya kan. Oh, masih sisa banyak padahal. Masih tersisa sangat banyak sekali di sini yang kita harapkan satu ternyata iya ampun. Kita bisa atasi ya untuk Asus duanya. Tidak sadar sih tinggal 3 orang, tinggal 3 player seperti biasa untuk merebutkan tahta tertinggi, yaitu apa? Juara 1 atau enggak number 1. Kita nahan di slot 6 nanti begini malah. Nanti goldnya kurang-kurang malah, takutnya nanti hero-nya nyetak gitu aja. Sudah ngerol-ngerol kan all in. Baru hero-nya nyetak. Aduh, kok di slot 7 begini kan tengah-tengah ya. Kadang-kadang nanti kayak hero gold 4 juga kayak nyelip keluar. Tapi misalnya kalian mau coba-coba juga boleh ya. Coba-coba kayak ngerol lah. Ngerol-ngerol tipis, jangan terlalu banyak juga. Tipisnya ya kisaran 30-an lah. Tipis apa tipis tuh? Sini level 7 ya. Cuma di situ kan sudah slot 8. Jadi kalau misalnya kapasitas yang dari pet box itu hitungannya itu dia chance-nya tetap nggak akan nambah. Wah, kalah nih. Kok bisa kalah ya? Kok bisa nih? Ya ampun, bro, di quarter master lagi. Tapi kan masih bintang 2. Masih bintang 2 kok kita bisa kalah ya? Wah, ini kayaknya memang harus butuh ruby bintang 3 sih, nggak bisa nih. Ini ruby bintang 3 harus turun tangan aja, kalau nggak kita susah buat menang nih. Oke, Fanny boleh. Layla, oke. Layla, ruby, Luigi biar beres dulu, biar nanti kita tinggal fokus hero gold 4. Langsung up level 8 ya. Rubinya 2 lagi. Untuk Luigi-nya kurang 2 lagi. Kita nyantai dulu ya. Kita nyantai dulu lah. Di sini kita punya cloning-nya sudah 1. Tapi kalau kalian mau tanya Fanny sama Lunos, gak usah ditanya lah. Fanny sama Lunos masih terlalu banyak untuk kita cari ya. Glowing kah? Winter kah? Biar winter gitu loh. Kalau gak ada winter mungkin saya rada-rada takut loh. Glowingnya dikasih memang, cuma nggak ada winter. Oke, Fanny lagi boleh. Lunox boleh juga. Satu ruby, please. One ruby. Satu ruby, oh, Luigi boleh ya. Oke, ruby beres di sini. Tinggal Luigi lagi. Bentar ya. Begini kan sudah enak nih. Nah, ruby elementalis ditambah juga di sini sedikit lagi runya bintang 3. Tinggal kita punya misi terakhir bikin apa? Layla bintang 3 masih sangat banyak sekali. Kenapa saya bikin tahapan-tahapan begini? Nanti supaya untuk incaran kayak Fania tuh nggak lunasnya itu cepat juga bintang 3 dari skill failnya gitu loh. Pesannya kayak Layla ini kan Layla belum bintang 3 kan? Kalau saya kayak nggak fokus bintang 3, terus skill saya kasih aktif, tetap saja akan nyampur nanti. Ya walaupun Lunox sudah bintang 3 kan, tinggal Fanny yang belum bintang 3 ya, untuk hero gold 4 tetap nyampur. Karena Layla-nya belum bintang 3, harus rata. Dari gold 1 sampai gold 4 itu sudah bintang 3 semua, menyisakan satu hero. Contoh kayak dari siapa tadi, gold 1 dari Angela sampai di Lunox-nya sudah bintang 3 kan semua, maka skill berikutnya itu pasti kita akan dikasih 5 Fanny. Nanti kita punya tugas cuma suruh cari 4 Fanny saja, itu dia punya praktis tuh untuk file 1. Ditambah lagi kita ada 2 cloning. Ketemu siapa kira-kira?
ketemu dengan Asus 2. Di situ dia sudah mendapatkan Gore bintang 3 dan semburan yang begitu sangat menyakitkan, ditambah dengan efek astronya. Ditambah dengan Winter dan juga ada konser, ada plot twist, tidak bisa mengungkiri bahwa walaupun kena efek kesetan di sini, dia mempunyai nyawa kedua yaitu Winter. Yang saya waspadai pelan-pelan bang. Yang saya waspadai itu Fel. Ih ternyata Aus 2-nya dong. Ayo, boleh lunas, boleh Layla. Lunas lagi. Ih, boleh Layla. Satu lagi. Jadi ini dia pakai sistem cara agresif ya untuk Aus 2-nya. Kenapa saya bilang begini? Untuk dari Petrus awal kan dia enggak dapat hero legend-nya yang pertama mulai, Petrus pertama. Di Petrus kedua juga dia enggak dapat hero legend, mungkin dapat, mungkin enggak sesuai ya. Dan akhirnya dia harus cepat up ke level 8 cepat buat nanti dapat target hero legend-nya. Kalau di level 7 tuh susah, masih lama. Dan memang untuk alternatifnya harus di level 8. Harusnya aman ya ketemu ini. Dengan komposisi Ruby bintang 3 ini harusnya aman nih. Bisa? Oke. Di sini kita masih mampu untuk mengalahkan komposisi dari satu player dengan efek quartermaster-nya ya. Please Winter, saya butuh Winter nih. Enggak dikasih Winter. Konsert aja ya biar aman. Eh. Kok saya ngambil Astro ya? Kan nanti bisa bikin fan Astro dan Lunosnya juga dapat efek Astro kan? Dapat nyadapnya Astro kan nyala. Aduh, gimana ini? Oke, Layla beres. Apakah ini pertanda untuk kita kurang beruntung? Tenang. Ya ampun, gak dapat dong. Siapa dah, mana Lunosnya? Lunox. Cepat Lunox. Kloninya hilang satu. Kemana ya? Loh, kok klonnya hilang satu? Aduh, please ya, please. Bisa, ayo bisa. Bisa, please. Luigi. Ya ampun, kena lompat dari kartu kaca. Aduh, tekosannya bagian 11. Yang di Angelanya tuh kaca, kita bisa menang tuh. Aduh, sedikit salah strategi ya. Ayo ngerol. Lunox, Fanny. Gak mau keluar, kurang beruntung memang. Oke, Lunox ya. Tapi tadi kalau yang satu lari kemana ya kira-kira ya? Langsung kata kasih aktif sudah gak bisa lagi nih. Saya mundur sudah gak bisa ya. Oke, dikasih 5 Fanny kalau begini ya sudah pastinya. Sebenarnya itu hanya 4 Fanny ya, tapi sini kita dikasih 5 Fanny, langsung kita gas lah. Fanny-nya langsung bintang 3, kalau sudah seperti ini ya. Mudah-mudahan kita bisa comeback ya, jam itu jangan ketemu Gore dulu lah. Ketemu Gore dong, malah Fanny-nya bagian depan jadi tank lagi. Itu Fanny Ele. Aduh, salah ya. Itu harusnya item yang di Ruby tuh saya kasih ke Fanny. Ya Allah, salah konsep. Ayo Luigi, bisa yuk. Luigi, bisa comeback? Luigi bisa comeback. Aduh, sampai ketemu lagi di video selanjutnya.